пору року, бо почалося тривога. Але в тривогу не працюють. Говорить, тривога була, почалася, коли був в епіцентр, і все на скору руку вибирав, бо вони сказали, виходимо. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Semoga kabar baik, sehat selalu dan selalu dilancar rezekinya. Oh, teman-teman lihat vlog aku sebelum ini yang cari jamur. Nah, ini di hari yang sama, guys. Cuman aku pengen pisah aja vlognya ya. So, ya, di video hari ini aku pengen share sama teman-teman semua perkembangan pembangunan atau renovasi rumah kampung aku ya. Jadi, kalau teman-teman lihat di belakang ini beda banget kan? Ini beda banget dari yang vlog-vlog rumah kampung sebelumnya. Jadi, tiga hari ini, dua hari ini mulai hari Senin Selasa, Pak Su, mertua aku, dan suami ipar aku itu ngebongkarin ini bagian kamar yang ini, apa tuh namanya, koridor yang kaca-kaca, kalau teman-teman ingat ya. Ntar aku akan tunjukin prosesnya, proses pembongkaran ruangan ini. Jadi teman-teman bisa lihat ruangan apa tuh yang dibongkar ya. Oke, selanjutnya teman-teman, jadi karena ini udah dibongkar, rencananya kami bakalan bangun ruangan lagi. Nah, di sini. Jadi teman-teman kalau lihat ini, pipuletan ini tuh fondasi yang isinya beton ya sama kawat. Jadi, teman-teman bisa lihat ada berapa tuh? Ada 8 fondasi. Ini bakalan jadi ruangan baru. Jadi bakalan disambung sama rumah ini ya, teman-teman ya. Dan mertua aku juga udah potong pohon di situ kalau teman-teman lihat. Nah, itu karena bakalan ada ruangan baru jadi dipotong ininya. Aku akan tunjukin sama teman-teman semua ya. Nah. Tuh. Ini depan rumah. Nah, di depan ini bakalan ada balkoni ya, balkoni yang langsung pemandangannya menuju sana. Dan kayaknya pohon ini juga bakalan dipotong, guys. Dan kalau teman-teman lihat, itu ada yang ditutupin, nah itu putih-putih itu ya. Semua itu adalah alat-alat bangunan, teman-teman. Jadi, Pak Su udah belanja banyak, pipa-pipa, itu ya. Yang ditutup-tutupin ini adalah peralatan pembangunan ya. Pasir, semen, itu juga. Dan aku mau kasih informasi juga buat teman-teman. Kalau teman-teman ingat, ini adalah dimana aku tanam-tanam ya. Jadi yang kemarin itu hanya trial, teman-teman. Jadi tumbuh nggak gitu. Tapi kayak pepohonan, itu masih tetap di situ. Nunggu sampai dia berbuah. Dan yang ingin aku tunjukkan sama teman-teman adalah, nah, kita bakalan bangun rumah lagi di sini. Jadi karena keluarga kita gede ya, aku, Pak Su, mertua aku, adik ipar aku, sama suaminya, kadang mertua ipar aku tuh juga datang ke sini liburan bareng gitu ya. Jadi di sini bakal ada bangunan baru. Ini foundationnya, aku akan deketin ya. Ini sampai sini. Nah, teman-teman kalau lihat tuh juga, aku akan zoom in. Nah, ini juga fondasi calonnya ya. Jadi bakalan bangun gedung baru di sini dengan pemandangan di sana.
gitu. Dan even itu kayu-kayunya juga udah beli ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ini udah jadi nih ya rumahnya, kebun aku kayaknya bakalan cari lahan lagi yang sebelah sana kebunnya. Nah begitu teman-teman. Jadi untuk saat ini aku baru kasih info itu aja. Jadi kita bakalan bangun gedung baru gitu, terus bangun ruangan baru juga. So okay guys, jadi itu tadi yang aku bisa share sama teman-teman semua ya. Ntar aku akan tunjukin juga dalam rumahnya, karena kami juga udah bongkar beberapa tembok gitu ya, untuk tujuan ya bangun ruangan baru gitu. Dan sekarang aku akan tunjukin sama teman-teman semua apa yang dibeli Pak Su itu, banyak sekali. Dan aku juga pengen tahu seperti apa bentuknya. Let's go. Nah ini guys, yang ditutup ini tuh ya, kata Pak Su itu penghangat yang bakal ditempelin di tembok gitu. Ini 200 kotak, 200 atau 300, oh 300 kotak. Pengen lihat seperti apa itu ya. Oh kayak empuk gitu guys. Jadi aduh maafkan ya kukuku ya Allah, karena habis cari jamur. Terus dingin lagi, kering, aduh. Gini nih kalau musim dingin. Nah ini jadi empuk, itu heater. Itu juga kayunya. Ini juga kayu buat apa tuh, kayaknya buat atap. Tahu ya. Oke, mari kita lihat dalam rumahnya seperti apa. Oke teman-teman, jadi ini adalah bagian dalamnya. Bagian dalamnya udah banyak sekali perubahan. Wow, little bit cleaner now. Jadi, which one is toilet? That one. Right side is toilet. Left side. Left side. Oh iya ya. Ini toiletnya guys. Toilet sebelah sini. So what is this? Ini shower, jadi ini shower sama toilet dipisah ya guys ya. Dan ini heaternya dibongkar sama mertua aku. Heater cooking, dryer. Jadi dryer. Jadi sebenarnya aslinya kan segede ini, segaris ini. Jadi sama Pak Su, heaternya bakalan diperkecil jadi fit gitu. Terus pinggirnya itu bakalan dikasih keramik gitu ya. Terus udah, kalau di sini nggak ada perubahan. Wow, where all those wooden? Oh, you put good now. Oh yeah. Yeah. Ini loh guys, maksud aku terasnya. Jadi kalau buka pintu bakal ada teras. Jadi terasnya tuh gede gitu ya. So yeah guys, seperti itu. Oke.